Assalamualaikum teman-teman Satu Bilah, jumpa lagi di channel Satu Bilah, channel yang ngebahas bilah dan ketajaman. Di video kali ini kita akan mengasah sebilah pisau. Jadi ini pisau baja modern, ini pisau baja Sleipner A88. Ini panjang bilahnya 20 cm. Sebenarnya ini udah tajam ya, jadi kita mau mengasah ulang, mengembalikan ketajaman atau menambah ketajaman. Jadi kita mulai dari grit 1000, kemudian langsung ke batu asahan grit 6000. Oke, lanjut aja. Langsung. Jadi kalau hanya menambah ketajaman, jadi cukup grit 1000 langsung ke batu asahan. Satu arah aja. Ini pisau A88 cukup terkenal. Ketajamannya cukup bagus. Saya juga tahun kemarin nyembeli pakai pisau A88. Ini kalau udah tajam ya. Jadi tapi kalau misalnya kurang tajam atau mata bilahnya kurang flat, tetap harus pakai grit kasar. Minimal 400 atau 240. Ini udah kelihatan mata bilahnya. Kita coba sedikit. Kasar ya, karena burnya belum rata. Oke, kita stropping. Tes lagi. Mantap tajamnya. Langsung ke batu asahan. Ini cocok untuk sembelih kambing ya, atau sapi. Kalau sapi pakai teknik tarik tentunya. Kalau teknik dorong ini kurang cocok. Kalau buat kambing pas. Kita gerus aja. Gerus. Jangan ditekan, direnggangin aja. Thank you.
ini ngasah 5 menit tajam. Ya karena sebelumnya udah tajam gitu. Kalau sebelumnya tumpul pasti butuh waktu yang lama. Kita lanjut lagi. Ini kalau pengen lebih halus bisa agak lama di grid halusnya, di grid 6000 nya, tapi jangan ditekan, direnggangin aja. Tapi kalau lebih suka yang sedikit kerges, ya kan, nggak terlalu halus, yang lebih menggigit, itu biasanya di grid 6000 nya bentar aja. Langsung kita tes. Mantap ya. Kalau misalnya dibilang, "Bang, kurang halus, masih ada suaranya." Bisa dinaikin aja gridnya ke grid 8000 atau kalau punya batunya di grid 12000. Oke, inilah asah ulang pisau A88 model Bowie. Jadi ini handle-nya kayu ya, kayu, kemudian ada pinnya juga. Cuman saya kasih karet bakar supaya lebih enak aja digenggam, supaya nggak licin. Nah, ini namanya karet bakar, ya kan? Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah nyimak channel Satu Bilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Satu Bilah. Assalamualaikum.